Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serahkan kujang pusaka ke penjabat atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. Penyerahan ini merupakan simbol pengalihan kewenangan dan kekuasaan kepada PJ Gubernur Jawa Barat. Diketahui, keduanya melakukan sertijab di lapangan Gazibu Kota Bandung pada Selasa 5 September 2023. Sertijab ini menandakan bahwa Ridwan Kamil resmi purna tugas pada hari ini. 17.20 di tanggal 5 September 2023, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 2018-2023, menyerahkan kujang pusaka sebagai simbol pengalihan kewenangan dan kekuasaan kepada penjabat Gubernur Jawa Barat sesuai dengan masa tugasnya. Pria yang akrab disapa Emil itu mendoakan B agar diberi kelancaran dan kemudahan selama bertugas. Emil pun menitipkan pencapaiannya selama menjabat sebagai gubernur agar diteruskan dan dijaga dengan baik. Menanggapi pernyataan tersebut, B mengaku akan meneruskan program kerja yang telah dicanangkan Emil. Sementara itu, jika ada program kerja yang belum sempurna, maka B akan memperbaikinya. Tak lupa, B juga akan memastikan gelaran pemilu 2024 di Jabar berjalan dengan lancar dan aman. B pun merasa bangga lantaran kini memimpin Jawa Barat. Ia pun tak menyangka ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi PJ Gubernur Jabar.